Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sekarang ini saya ada di backstage di belakang area ya, pelaksanaan Kendari Expo tahun 2022. Kita akan coba-coba jalan keliling, mengelilingi khususnya area backstage di Kendari Expo 2022 ini. Biasanya dipakai oleh warga sekitar untuk berolahraga, baik itu olahraga lari, jogging, pagi atau sore. Ya, untuk keberadaannya itu berada di Kecamatan Kendari Barat ya. Memang kalau kita di Kota Kendari itu nggak ada lapangan yang memadai, belum ada. Dan salah satunya lapangan yang memadai yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai event-event yang bisa menghadirkan ini orang banyak ya, cuman salah satunya ini lapangan Benua Kendari. Kita sekarang ada di belakang backstage, di belakang area. Saya ingin memperlihatkan bagaimana suasananya di bagian belakang ini, karena soalnya itu orang kalau setiap event itu kan yang dilihat di depan-depan aja, sekali-sekali kita lihat di belakang lah. Si aja. Iya.
bisa telepon Bang. Paduan. Itu rame juga. Kita sekarang berada di belakang area panggung utama. Khusus Kendari Expo 2022 ini, aduh bunyi genset. Ini rencananya digelar selama 4 hari. Sudah dibuka oleh pejabat setempat. Nah, di Expo ini juga akan menampilkan local pride performance dari anak-anak lokal sih yang punya keahlian bermusik atau apa. Juga ada juga dengar-dengarnya juga ada lari ya, lari night run ya. Acaranya berlangsung selama 4 hari dan ya kita berharap semoga saja acaranya sukses. Walaupun biasa Kota Kendari diguyur hujan, kita kan antusias masyarakat juga masih tetap tinggi.